Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, senior saya, Kapolda Provinsi Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Imam Sugianto, MSI, tepuk tangan untuk Bapak Kapolda. Beliau adalah Kapolda yang luar biasa, yang top. Dan terima kasih telah berkenan menerima kami pagi hari ini. Dan tadi singkat dijelaskan tentang Command Center Puskodal Ops yang dimiliki oleh Polda Jatim ini. Bagus sekali, besar, lengkap, dan mudah-mudahan bisa benar-benar mendukung tugas-tugas pokok Polda Jatim yang tentunya memiliki intensitas yang sangat tinggi sebagai provinsi yang besar, penduduknya besar, jumlah kabupaten kotanya paling banyak se-Indonesia. Sekali lagi bravo kepada teman-teman Polda Jatim. Saya juga ingin menyapa Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Aspidum, sampaikan salam kepada Ibu Mia. Tadi malam sebetulnya pada saat saya berkegiatan di kampus Universitas Erlangga, sempat beliau menyapa secara daring di acara tersebut. Dan juga tentunya jajaran kejaksaan yang juga hadir pada pagi hari ini. Bapak Kapolda bersama saya juga ada beberapa pejabat teras di Kementerian ATR BPN. Di sini ada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Bapak Ilyas Tejo Priyono. Kemudian di sini juga ada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Widodo, SHMH, Staf Khusus Menteri ATR BPN dalam penanganan sengketa dan konflik tanah dan ruang. Juga peserta jajaran staf khusus lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau sebelah kanan ini ada Brigadir Jenderal Polisi Arief Rahman, Direktur Pencegahan Konflik Pertanahan, sekaligus Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian ATR BPN. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, ada di belakang. Kemudian juga ada para kepala kantor pertanahan. Ada beberapa yang hadir, utamanya Kantah Banyuwangi hadir di sini, Kantah Pamekasan, dan yang lain-lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan pula para Kapolresta, Kapolres. Di sini ada Kapolresta Banyuwangi, Kombes Nana. Agar apa Pak? Karena kebetulan satu angkatan kita. Kalau di sini banyak senior-senior kami, ada Bang Hari dan lain-lain, terima kasih. Kemudian Kapolres dan Kajari Pak Mekasan juga hadir. Lalu yang tentunya saya banggakan teman-teman media, para jurnalis yang juga telah sabar meliput press conference hari ini terkait pengungkapan target operasi tindak pidana pertanahan atau yang lebih kita kenal sebagai mafia tanah di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Jadi sekali lagi, pertama-tama kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim dan segenap jajaran para perwira senior yang telah berkenan menerima kami dalam rangka mengungkap target operasi tindak pidana pertanahan hari ini. Saya juga ingin mengapresiasi kepada segenap jajaran Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur yang juga telah berkenan hadir, dan tentunya teman-teman media sekalian. Saya tahu ini adalah hari Sabtu, biasanya berkumpul dengan keluarga, tetapi saya mohon waktunya untuk sama-sama kita juga bisa secara serius menunjukkan kepada rakyat kita betapa sinergi dan kolaborasi yang kita jalankan di Jawa Timur ini bisa membuahkan progres dalam rangka mengungkap
sebagai tindak pidana pertahanan. Kami tentunya berkoordinasi karena berbagai kesibukan baru bisa dijalankan hari Sabtu ini, Bapak Kapolda. Alhamdulillah, ini sekali lagi bukti yang kuat. Tadi beliau menyampaikan sinergi dan kolaborasi. Memang dua kata itu sering kali kita ucapkan, tetapi mungkin tidak setiap kali bisa kita jalankan dengan baik. Tapi ini bukti bahwa sinergi dan kolaborasi bisa membawa kita pada kesuksesan dalam rangka penegakan hukum, utamanya terkait dengan isu-isu pertanahan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi pahala yang baik di bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam, dan tentunya kita tetap menjalankan tugas-tugas kita sebagai pelayan rakyat. Bapak Ibu sekalian, sejak saya dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Februari yang lalu, jadi sebetulnya ini baru kurang lebih 3 minggu Pak Kapolda, kami berkomitmen untuk memimpin langsung upaya pemberantasan mafia tanah. Pertanyaannya, mengapa mafia tanah ini perlu kita berantas? Pertama, mafia tanah menyengsarakan rakyat. Saya ulangi, mafia tanah telah menyengsarakan rakyat. Rakyat terancam kehilangan haknya, hak atas tanah dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya yang dia miliki. Dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil bagi masyarakat kita. Ini perampokan. Oleh karena itu, kita harus serius benar. Dan yang kedua, mafia tanah juga merugikan negara. Sangat merugikan negara. Negara kehilangan pendapatan akibat ulah mafia tanah yang tentu saja mereka akan menghindari transaksi yang legal. Yang seharusnya para pihak bisa membayarkan bea dan pajak kepada negara, tentu tidak terjadi ketika ini dikooptasi oleh para mafia tanah. Dan selain itu, mafia tanah juga telah menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga ini akan menghambat proses investasi. Bapak Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan pentingnya investasi yang tumbuh di negeri kita karena pembangunan ekonomi di berbagai sektor membutuhkan investasi. Dan investor tidak akan rela, tidak akan merasa aman dan nyaman jika tanah yang seharusnya memiliki kepastian hukum ini menjadi bermasalah akibat perilaku mafia tanah tadi. Kemudian untuk mewujudkan komitmen itu semua, tentu Kementerian APR, DPR tidak bisa sendirian. Itulah mengapa sejak awal, beberapa hari setelah dilantik, kami melakukan silaturahmi sekaligus juga koordinasi dan segera menentukan agenda-agenda kerjasama dengan jajaran di Mabes Polri. Bahkan Bapak Kapolri langsung, Bapak Jenderal Listio Sigit, langsung menerima kami dengan jajarannya ketika itu dan sepakat bahwa kita akan sama-sama serius menangani mafia tanah ini. Begitu pula dengan Bapak Jaksa Agung dan jajaran Jaksa Agung Muda, ketika itu ada 14 Jaksa Agung Muda menerima kami dengan baik di Jakarta, dan tentunya sama-sama kita ingin mengokohkan komitmen untuk memberantas mafia tanah ini. Dan ini juga merupakan kelanjutan sinergi dan kolaborasi yang sebetulnya juga telah dijalankan sejak tahun 2018 dalam wadah Satgas Anti Mafia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat sejak awal dan tetap konsisten dengan komitmennya sampai dengan hari ini. Dan kami juga telah menjalankan rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan tahun 2024 ini. Ketika itu Ketua Satgas melaporkan kepada kami, dan dari hasil rapat pra-ops itu untuk tahun 2024 kami menetapkan 82 target operasi. Saya ulangi, 82 target operasi yang memiliki potensi kerugian terhadap negara sebesar lebih dari 1,7 triliun rupiah dan total luasan bidang tanah kurang lebih 4.569 hektar. Jadi ini adalah target operasi yang kami tetapkan untuk tahun 2024. Ini terjadi kenaikan dari tahun 2023 sebelumnya ada sekitar 60 kasus target operasi. Dan angka 82
dua tadi juga masih mungkin bertambah sesuai dengan perkembangan di lapangan jika memang ada hasil pendalaman yang bisa kami jadikan sebagai penambahan jumlah target operasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, hampir bisa dikatakan setiap kami melakukan kegiatan termasuk kunjungan ke lapangan, kalau bertemu dengan teman-teman media di doorstop begitu, banyak yang bertanya apa yang harus dilakukan dan bagaimana strategi dari Menteri ATR BPN termasuk jajaran kita semua termasuk Satgas Mafia Tanah untuk bisa memberantas mafia tanah ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan dua strategi. Sebetulnya bukan sesuatu yang sangat baru, ini sesuatu yang seharusnya terus dijalankan dari waktu ke waktu ke waktu, tetapi tentu dengan leadership dan upaya-upaya percepatan yang lebih decisive lagi di lapangan. Yang pertama, strateginya adalah tentu pencegahan. Pencegahan selalu kita anggap lebih baik dibandingkan tindakan-tindakan represif. Nah, di strategi pencegahan ini, upaya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendorong kesadaran masyarakat agar tanahnya didaftarkan secara resmi ke kantor-kantor pertanahan, ke Kanwil. Mengapa? Karena memang dengan memiliki sertifikat yang legal tadi, dan jika pada akhirnya seluruh tanah sudah tersertifikasi, ini akan sangat menutup ataupun akan meminimalisir paling tidak praktek-praktek mafia tanah, membuat ruang gerak mafia tanah makin sempit. Oleh karena itu kami juga mendorong masyarakat setelah mendaftarkan tanahnya, mendapatkan sertifikat, lalu memasang patok-patok batas supaya clear, jelas. Ya tentu jangan asal pasang juga, sesuaikan dengan sertifikatnya, karena ada bidang yang juga harus dipatuhi, termasuk koordinat-koordinatnya. Dengan demikian kami bisa melakukan pengadministrasian lebih baik. Setelah itu Kementerian ATR BPN dengan jajarannya punya kewajiban untuk melakukan check and recheck. Ini juga sekali lagi untuk mencegah terjadinya overlapping dan juga adanya permasalahan di lapangan. Jadi yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua strateginya adalah penindakan. Penindakan ini tentu harus dilakukan jika ditemukan ya permasalahan yang tidak diselesaikan secara baik-baik, artinya harus dikembalikan pada hukum dan aturan yang berlaku. Jika ditemukan ada potensi duplikasi sertifikat, maka ini bisa menjadi bukti permulaan bagi Satgas Anti Mafia Tanah untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan juga kami akan jalankan atas laporan, atas pengaduan masyarakat, atas dugaan adanya praktik-praktik dari mafia tanah tadi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya juga ingin menghimbau masyarakat untuk bisa mengadukan. Dan tidak usah ragu-ragu, berani saja mengadukan, kami akan melindungi para saksi tentunya. Dan ini jelas-jelas akan membantu tugas kami di lapangan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang merasa menjadi korban atau kira-kira akan menjadi korban dari mafia tanah, jangan ragu-ragu untuk melaporkan segera daripada sudah terlalu jauh. Jika laporan masyarakat itu terbukti bahwa ada praktik-praktik mafia tanah, maka dengan dukungan dari para aparat penegak hukum, kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang akan kami pastikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai implementasi dari strategi tersebut, hari ini kami akan menunjukkan bukti dan kerja konkret kami untuk memberantas mafia tanah tersebut. Di wilayah Jawa Timur, kami memiliki target operasi sebanyak 4 kasus dengan target operasi tambahan sebanyak 3 kasus. Adapun jumlah tersangka sebanyak 16 orang. Dari data target operasi tersebut terdapat berkas perkara yang pada saat ini sudah statusnya P21 atau berkasnya sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, yaitu sebanyak 2 kasus di Banyuwangi dan di Pamekasan. Dengan jumlah tersangka sebanyak 5 orang,
3 orang dari Pamekasan dan 2 orang dari Banyuwangi. Dalam kasus mafia tanah di Banyuwangi, delik menggunakan surat kuasa palsu dalam permohonan pemisahan sertifikat yang melampirkan site plan dengan tanda tangan dan stempel palsu Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Akibat perbuatan kedua tersangka, potensi kerugian terhadap masyarakat yang menjadi korban sebesar kurang lebih 17 miliar rupiah dengan luas tanah senilai atau sebesar 14.250 meter persegi. Sedangkan potensi kerugian negara yang seharusnya diperoleh dari BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan juga PPH, pajak penghasilan, sebesar kurang lebih 500 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga mendapatkan laporan dari Ketua Satgas Anti Mafia Tanah. Ada dugaan lebih dari 1.200 sertifikat tanah yang dimasukkan di Banyuwangi. Jadi bisa dibayangkan kalau satu sertifikat saja tadi potensi kerugian negaranya bisa mencapai 500 juta rupiah. Kalau benar-benar tadi ada lebih dari 1.200 sertifikat yang juga dipalsukan, dikalikan 500 juta berapa kira-kira? Jika itu kita anggap hitungan kasarnya. Jadi ini besar. Kalau bisa kita tangani dan kita cegah, maka ini menjadi prestasi yang baik bagi Satgas Anti Mafia Tanah khususnya yang ada di Banyuwangi, dan tentunya ini akan menyelamatkan rakyat dan mencegah kerugian negara. Sedangkan di Pamekasan, delik menjual tanah yang diketahuinya bahwa tanah tersebut masih milik orang lain. Kerugian masyarakat dalam hal ini korban berupa kerugian tanah sebesar 1.400 meter persegi. Selebihnya nanti akan tentunya dijelaskan lebih detail lagi oleh Satgas Anti Mafia Tanah. Saya berharap kejadian ini menjadi pengingat kepada siapa saja, pihak-pihak yang berani terlibat menjadi bagian dari oknum mafia tanah, hati-hati. Kita sepakat tidak ada ampun, Pak Kapolda ya. Tidak ada ampun, kita akan gebuk-gebuk dan gebuk mafia tanah, karena mafia tanah telah menyengsarakan kehidupan rakyat dan juga menyebabkan kerugian negara. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Satgas Anti Mafia Tanah dan semua yang telah terlibat dan bekerja keras pagi siang malam. Saya tahu tidak mudah untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Brigjen Polisi Arief Rahman selaku Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian APBN untuk menyampaikan kronologis terkait kasus ini. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.